Foto dulu boleh, foto dulu, foto dulu. Tunjukin foto dulu. Oke. Ya langsung. Kak Lesti mungkin tadi dapat, kalau boleh tahu sama Bang Bila dapat berapa penghargaan, kayaknya tadi banyak panggil terus nih tadi di ke atas panggung. Sebetulnya yang paling banyak dapatkan penghargaan hari ini itu anak saya yang lagi tidur ini. Yeah. Yeah. Mungkin besok bisa ditanyakan kalau udah bangun. Ya. Tadi total berapa? Pialanya berapa tadi? Dapet. Alhamdulillah semua total 7 sih. Kita Lestar Family alhamdulillah dapat 7. Tentu ini tidak lepas dari apa ya, dari dukungan banyak orang, termasuk mereka yang ini salah satunya Lestar Open. Mana tadi? Mungkin ada tidur. Amin. Berkarya. Amin, amin, amin. Dan tentunya doa orang-orang sekitar kita ya. Orang-orang terdekat, orang tua juga khususnya, dan tentunya atas izin Allah. Tadi Lesti mungkin di kombinasi kamu kan banyak artis pemanah atas juga kayak Ayu Ting Ting dan lain-lain. Gimana nih kamu akhirnya bisa menang juga? Masya Allah. Yang kedua sore. Bersyukur, alhamdulillah, bangga. Maksudnya udah dilibatkan dan diterima di industri ini udah Masya Allah sekali. Ini gak lepas dari izin dari suami dan dukungan dari semua teman-teman si lover, sesar lover semuanya. Alhamdulillah ya, pokoknya siapapun pemenangnya, Insya Allah mudah-mudahan kami semua yang ada di industri musik akan terus belajar berusaha untuk membuat bangga musik dangdut. Dengan dapatnya 7 piala menjadi beban tersendiri nggak sih buat kalian sekeluarga? Bisa dibilang ini kan menjadi tetap meraih gampang, tapi kan mempertahankan yang sulit ya. Itu. Pasti menjadi beban yang berat karena nggak mudah, betul kata Rosi, mempertahankan. Yang mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, ini semua bisa menjadi motivasi terus untuk kita sekeluarga untuk terus berkarya, dan karya-karyanya selalu diterima oleh seluruh pendengar musik yang ada di tanah air. Jadi mungkin kan di tahun sebelumnya kan juga borong nih, dan di tahun ini juga bisa dikatakan alhamdulillah memborong lagi. Mungkin perasaan bahagianya seperti apa sih, mungkin bisa dalam 2 tahun ini banyak banget piala yang bisa kamu raih? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang pasti selalu minta doa terus untuk supaya kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan apapun yang mau kita jalankan gitu. Khususnya dalam berkarya di industri ini. Tapi dari kamu sendiri sebenarnya sempat apa ya, merasa expect nggak sih dengan mendapatkan alhamdulillahnya nih banyak piala, banyak penghargaan yang kamu terima dalam karir kamu terutama juga? Pokoknya kalau diri pribadi, apapun karya yang akan dibuat pasti dedikasi yang kuat dulu yang ditanamkan sama apa ya, harus totalitas terhadap karya yang mau dibuat. Sisanya dan dengan tulus ya, tanpa ada ingin apapun, tanpa ada harapan apapun, tanpa ada siapapun, kita melakukan karya, mengerjakan sebuah karya itu semata-mata karena memang kita mencintai Indonesia. Meyakinkan Bang Bilar juga seperti apa? Kan kamu, kan Bang Bilar juga sempat ragu nih untuk menyutradai kamu. Nah, kamu sendiri sebagai Lesti Kejora gitu ya, kayak meyakinkan sang suami seperti apa terlibat dalam video klip? Dengan Osi nih. Bukan ya, dong Bang Bi. Dengan cara satu harus dikasih tahu caranya gimana. Ya pokoknya kok maksudnya Dede pengen ada satu karya, maksudnya kalau bisa karya-karya Dede tuh ya, kalau bisa kakak yang buat kenapa enggak gitu. Maksudnya kan kakak juga bisa gitu. Jadi udah ya kakak aja, apalagi kan liriknya kakak yang buat, lagunya kakak yang buat, otomatis Dede rasa konsep video klipnya pun akan jauh lebih jadi menyatu dengan lagu gitu. Kalau misalkan kakak yang direct, kakak yang konsepin semuanya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah
selama proses syuting video klipnya pun waktu itu dibuat menguras air mata tanpa harus kerja keras mengeluarkan air mata gitu. Jadi memang pakai obat. Memang dia bilang kalau video klip Angin itu salah satu video klip yang kurang Dede suka gitu, karena membuat Dede akhirnya overthinking gitu. Overthinking kayak karena sedih banget, takut banget ada di posisi cerita video klip itu. Jadi ya, jadi sebetulnya ketika saya mendengar lagu ini, kemudian isi saya meminta secara khusus untuk saya yang mengkonsepkan, tiba-tiba saya kebayang atau kepikiran membuat satu konsep di mana ada satu momen kehilangan. Ini bercerita tentang kehilangan seorang pasangan yang secara lagu ini lagu tentang kerinduan, tapi secara video itu saya ingin lebih dari itu. Dan akhirnya terpikirlah untuk bagaimana menerjemahkan isi cerita ini, di mana satu pasangan yang telah bukan hanya berpisah secara jarak, namun juga sudah berpisah dunia gitu ya. Sebetulnya ada penolakan dari isi saya saat itu, di mana isi saya katanya agak khawatir ya, maksudnya nggak mau takut segala macam. Ya kalau enggak pakai model video klip aja deh, nggak usah Dede yang peranin gitu. Akhirnya nggak mau. Ya kalau hanya bercerita tentang kerinduan terpisahkan jarak, itu menurut saya sudah terlalu common, sudah terlalu biasa. Ini kan belakangan ini syukurnya begitu ini jadi video klipnya, banyak orang yang hanyut dalam ceritanya. Saya bersyukur banget banyak orang yang merasa relate dengan ceritanya, terus banyak orang yang sedih. Dan saya bersyukur banget mendapatkan respon positif setelah melihat dari video tersebut, hasil video tersebut. Akankah membuat album mungkin berdua, karena kan ini kemarin single kan, kemarin single video klip, ya, album. Album tuh ya, album Rizky Bill. Jadi bukan album. Rizky Kejara. Ya, album foto. Oke, aman. Aman? Mungkin Grit. Depannya bakal mau bikin gebrakan apa lagi sih? Iya. Doain aja sehat pasti, dulu. Pasti nyanyi lagu jazz. Oh iya, dangdut ya. Iya, jazz dut. Oke, boleh try greeting Bang Bi sama Dede. Apa nih greeting? Apa?